Di dalam pertemuan yang terdahulu, saya membahas mengenai satu tema, yaitu menghadapi pencobaan. Dan pada hari ini, kita akan membahas tema yang berikutnya, yaitu kemenangan atas pencobaan. Nah, saudara sekalian, Yusuf menghadapi pencobaan. Apakah kita tidak mengalami pencobaan? Tidak, saudara Yusuf tidak ditaruh Tuhan di tempat yang steril. Yusuf akan menjadi tokoh yang besar di dalam sejarah Israel, tetapi Yusuf tidak ditaruh Tuhan di dalam ruang yang steril. Demikian juga, gereja tidak ditempatkan Tuhan di dalam wadah yang steril. Aku mau jadi Kristen, kenapa mau jadi Kristen? Jadi Kristen gak ada masalah, enggak ada saudara. Aku mau jadi Kristen, kenapa jadi Kristen? Jadi Kristen pasti sembuh, enggak demikian, saudara sekalian. Maka kita tidak ditempatkan dalam wadah yang tidak bergumul. Kita tidak ditempatkan di dalam wadah yang steril. Tetapi kita akan menghadapi pencobaan. Masing-masing orang ada pencobaan yang dia hadapi. Dan Yesus pun juga menghadapi pencobaan. Nah saudara sekalian Yusuf dalam berapa hal. Dia adalah tipologi daripada Yesus. Gambaran daripada Yesus yang akan datang. Banyak kesamaan kita lihat. Pertama Yusuf adalah anak terkasih Daripada Yakub, papanya, dan Yesus adalah anak terkasih daripada bapanya. Yesus adalah anak tunggal daripada bapak. Ketika Yesus dibaptiskan, di situ terdengar suara daripada surga yang mengatakan, "Inilah anak yang Kukasihi. kepada lah aku berkenan." Lalu persamaan yang kedua ialah, keduanya sama-sama dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Mereka mau mematikan Yusuf, tapi Allah mencegah. Mereka akhirnya menjual Yusuf sebagai budak. Yesus pun dibenci oleh saudara-saudaranya, orang-orang Yahudi di antaranya. Dan Yesus pun juga kemudian dijual oleh muridnya. Dan tidak seperti Yusuf yang diselamatkan dari kematian, Yesus akan mati menyerahkan nyawanya. Dan yang ketiga, keduanya ditetapkan sebagai pemimpin, tetapi untuk sementara waktu akan direndahkan. Yusuf ditanggalkan jubahnya oleh saudara-saudaranya dan dihinakan, dibuang ke dalam sumur. Demikian pula Yesus, sang pemimpin kepada hidup, ketika dia datang ke dalam dunia, dia menanggalkan kemuliaannya. Saudara sekalian lihat, Yusuf ditanggalkan baju yang maha indah, ditanggalkan kemuliaannya lalu dibuang ke sumur. Tetapi Yesus, Yesus bukan ditanggalkan kemuliaannya. Tetapi Yesus dengan rela, dengan aktif, dia menanggalkan kemuliaannya dan turun bukan ke dalam sumur, tetapi turun ke dalam dunia, ke dalam satu keadaan yang begitu merendahkan, ke dalam state of humiliation, begitu rendah, begitu dipermalukan, dan pada akhirnya dia akan menerima kematian yang begitu hina dan mengerikan, keduanya ada persamaan tetapi Yesus lebih daripada Yusuf. Demikian pula di dalam hal pencobaan, keduanya pun mengalami pencobaan. Yusuf dicobai dan Yesus pun dicobai. Kita membaca sebelum Yesus masuk ke dalam ladang pelayanan, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun dan dicobai setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Yesus dicobai, kita dicobai tetapi bedanya ialah Ibrani pasal keempat ayat 15 mengatakan Yesus telah dicobai sama seperti kita Tetapi dia tidak berbuat dosa Nah saudara sekalian perihal pencobaan itu saudara Kita perlu menyadari esensi daripada pencobaan saudara Pencobaan itu tidak akan menyasar bagian yang saudara kuat Ingat pencobaan tidak menyasar bagian yang kita kuat Kadang kita melihat kelemahan orang lain, kita mengatakan begitu saja lemah, begitu saja jatuh. Karena itu, kelemahan dia, kita apakah tidak ada kelemahan? Kita pun ada kelemahan, tetapi kita tidak dicobai di dalam pencobaan yang menyasar orang itu. Nah, saudara sekalian, seringkali kita menilai orang lain, menghakimi orang lain dalam apa yang menjadi kelebihan kita, tetapi kekurangan dia. Kalau kita memiliki pekerjaan yang baik, kita mengatakan masa urusan begitu saja, langsung tergoda. Urusan uang sedikit langsung lemah karena kita memiliki keuangan yang baik, kita memiliki pekerjaan yang baik, atau kita memiliki keluarga yang baik lalu kita menghakimi orang lain yang tidak seperti itu. Nah, saudara sekalian, seringkali kita menilai orang lain dalam apa yang kita kuat dan orang lain lemah. Tetapi kita harus menyadari bahwa tidak ada satupun kita yang tidak memiliki kekurangan dan kelemahan. Maka pencobaan ketika datang, pencobaan akan menyasar pada apa yang menjadi kelemahan daripada seseorang. Orang yang tidak silau harta, tetapi silau hormat, pencobaan bisa masuk melalui itu. Dia mungkin tidak gampang tergoda oleh uang, tetapi dia tergoda oleh perasaan dihormati, dijunjung oleh orang lain dan itulah kelemahan dia. Orang yang tidak punya kelemahan di dalam jabatan, di dalam rasa hormat, mungkin punya kelemahan di dalam desire hawa nafsu secara seksual. Maka, pencobaan itu akan menghajar apa yang menjadi titik kelemahan daripada kita. Perhatikan ketika Yesus dicobai, Iblis mencobai dengan tiga hal: yang pertama ialah jikalau engkau Anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Kapan Iblis mengatakan itu? Setelah Yesus puasa 40 hari, Yesus tentu sangat lapar. Yesus bukan berpura-pura menjadi manusia. Ada bidat yang mengatakan Yesus hanya mengenakan seakan topeng dia manusia. Tapi sebenarnya dia Allah, dia sanggup melawan segala kelemahan. Tidak, Yesus sudah berpuasa 40 hari dan dia begitu lapar saudara sekalian. Kalau kita lagi kenyang, lalu digoda dengan makanan, kita tidak akan tergoda. Esau tidak menjual hak kesulungannya ketika dia sedang kenyang. Tetapi dia menjual, mungkin kita mengatakan, hanya semangkuk kaca merah. Kalau orang Manado bilang, di Manado banyak, Brenebon, tidak usah. Itu Esau jauh-jauh, pergi saja ke rumah makan Manado, banyak kaca merah. Tetapi saudara sekalian, Esau digoda pada saat dia begitu lapar. Dan demikian pula Yesus setelah puasa 40 hari, dia begitu lapar. Lalu setan tahu, Yesus lapar, dan setan datang dengan kalimat yang sangat-sangat berbahaya. Jadi saudara ya, kadang-kadang setan itu tidak panjang omong lebar. Tetapi dia bicara apa yang paling penting yang menjadi kelemahan daripada seseorang. Setan mengatakan, jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Engkau kan lapar. Batu menjadi roti sangat mudah sebab engkau anak Allah. Kenapa iblis mesti mengatakan, jika engkau anak Allah, karena Yesus memang anak Allah. Dan di dalam perjanjian lama, perhatikan, orang-orang Israel disebut sebagai sons of God. Anak-anak Allah. Bayangkan, anak-anak Allah dipelihara Allah 40 tahun di padang gurun dengan setiap hari kecuali sabat ada mana yang turun dari langit. Mereka makan dipelihara Tuhan. Tetapi ketika anak Allah turun ke dalam dunia, mana tidak turun. Maka iblis mengatakan, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Ini pencobaan yang sangat besar, karena selain menyasar fisik, yang sedang lapar juga menyasar ego daripada seseorang." Saudara sekalian, kita akan sangat-sangat rentan ketika ego kita diserang. Saudara orang boleh menyerang yang lain, tapi jangan serang ego saya. Maka karena itulah muncul kalimat. Ilu nggak tahu siapa gua, nah gitu ya, saudara. Kalau kita lagi marah akan keluar kalimat itu, kamu nggak tahu siapa saya. Nah saudara boleh juga ya kita ngomong kalau di gereja. Gak tahu siapa saya. Kenalan dong gitu ya. Karena belum kenal makanya kenalan gitu. Tapi kadang-kadang kan kita ngomongnya. ya gak tahu siapa saya. Karena saya ini besar. Kamu gak tahu berapa besarnya saya. Nah itu ego itu sulit ya. Kadang-kadang di dalam pelayanan itu. Hal yang paling sulit adalah mengalahkan ego kita. Yesus dicobai. Setan pakai itu. Setan mengatakan jika engkau anak Allah. Wah, ini pencobaan sulit. Sudah lapar, ego langsung Yesus mengatakan, "Jangankan batu, jadi roti, gunung ini aku rubah jadi restoran fast food juga bisa." Bisa saja, saudara. Itu adalah satu hal yang tidak mudah. Lalu yang kedua, ketika tidak mempan, setan membawa Yesus ke kota suci Yerusalem, the Holy City, langsung ke pusat daripada Yerusalem, yaitu ke Bait Suci, langsung ke hubungan Bait Suci. Lalu iblis suruh Yesus lompat. Untuk apa Yesus lompat di situ? Untuk membuktikan firman Tuhan. Setan ini adalah ahli kitab suci. Jadi saudara kalau kita merasa kita sudah kuasai kitab suci. Tidak mungkin setan mencobai. Setan cuma senyum-senyum. Karena setan sudah belajar kitab suci. Menguasai kitab suci. Dan setan mengkutip dari Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Di situ tercatat. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Wah, setan mengatakan Yesus, kita harus ke Yerusalem, ke bait Allah, lalu membuktikan firman Tuhan Mazmur 91. Engkau loncat, malaikatnya pasti menatang engkau dan engkau loncat di hadapan siapa? Di bait suci ada siapa? Ada para pemimpin agama. Ada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, anggota Sanhedrin, atau namanya Senaknya orang Yahudi, juga ada imam besar. Jikalau engkau loncat dari bait suci, mereka kaget ketika hampir sampai ke tanah malaikat datang menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu, dan di situ mereka akan takjub, mereka akan begitu kaget, dan mereka akan mengakui engkau Mesias. Yesus, kenapa sih susah-susah naik ke atas kayu salib? Kenapa sih engkau harus menderita di atas kayu salib? Kenapa engkau harus dicambuk? Kenapa engkau harus ditelanjangi? Kenapa engkau harus bermakota duri? Kenapa engkau harus dipaku di atas kayu salib? Menderita luar biasa, aku sediakan jalan pintas untuk engkau jadi Mesias, loncat daripada bubungan, langsung ditatang oleh malaikat. Bukankah mereka akan menyambut engkau sebagai wonder walking Messiah. Mesias yang melakukan perkara yang ajaib. Dan di dalam perkataan kedua setan juga mengatakan jika engkau anak Allah. Wah ini susah ya. Kalau sudah ditantang seperti itu. Ini membuktikan bahwa Yesus Allah loh saudara. Kalau saudara ditantang ya. Jika engkau konlo belilah gedung ini. Kalau kita konlo melarat saudara. Kita tidak terpancing, kok. Kita mengatakan, "Sorry ya, aku tidak terpancing dengan godaan itu karena memang saudara nggak punya kemampuan itu. Tapi kalau saudara punya kemampuan itu dan mengatakan, 'Jikalau engkau kolom belilah gedung ini,' kita akan mengatakan, 'Jangankan gedung itu, satu wilayah pun aku beli begitu.' Nah, ini membuktikan Yesus itu adalah Allah karena Iblis menyasar apa yang menjadi keunggulan daripada Yesus, jikalau engkau anak Allah." Dan terakhir, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kepada Yesus, "Engkau akan menjadi raja di atas segala raja." Yesus tentu akan menjadi raja, tetapi iblis mengatakan sekali lagi, "Iblis tahu, ngapain jadi raja lewat jalan salib? Engkau jadi raja lewat caraku. Engkau akan menjadi raja di atas segala raja." Very simple. Hanya sujud menyembah kepadaku. Kadang-kadang iman kita ada harganya. Ada yang mengatakan semua orang ada harganya. Ada yang terlalu murah sudah jatuh dalam dosa. Ada yang harganya lebih mahal. Orang mengatakan siapapun itu ada harganya. Yesus diperlihatkan seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya dan iblis mengatakan it is very simple. Just kneel down menyembah kepada aku sujud dan kuberikan semuanya kepadamu. Iblis sedang menawarkan kerajaan versinya, bukan versi sang bapa. Dan jika Yesus jatuh dalam pencobaan itu, Yesus tetap akan menjadi Mesias, tapi Mesiasnya setan, bukan Mesias daripada Allah. Di situ Yesus tahu. Maka Yesus menolak dan menghalau dengan firman Tuhan. Yesus tidak mau masuk ke dalam pencobaan daripada setan. Saudara, ketika Mencobai seseorang, iblis mencobai bukan tanpa perhitungan. Jadi, kita jangan kira setan bodoh, ya. Setan itu melakukan riset. Kita kadang kerja apa-apa kurang bijaksana, kita kadang kerja apa-apa kurang pandai, kurang berhitung. Setan itu, ketika mencobai seseorang, bukan tanpa perhitungan, dia akan melakukan riset. Untuk mencari titik kelemahan daripada seseorang, lalu melancarkan pencobaan yang sangat mematikan pada apa yang menjadi kelemahan orang itu pada waktu yang sangat tepat, saudara. Dan kita tidak bisa, tidak kita akan terus berhadapan dengan pencobaan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita dapat menghadapi dan menolak pencobaan, saudara sekalian? Menyerah terhadap pencobaan tentu sangat mudah. Seperti calon tentara ya, disuruh push up 100 kali menyerah adalah pilihan yang sangat mudah. Daripada saya meneruskan dengan susah payah, lebih baik saya menyerah saja. Tetapi bisa menolak pencobaan itu lain cerita Saudara. Pertama-tama kita harus tahu masalahnya itu ada di mana. Saudara waktu kita dicobai masalahnya itu ada di mana? Di dalam hati kita atau di dalam situasi sekeliling kita? di mana masalah itu ada. Jikalau masalahnya di hati kita, maka tidak cukup menghadapi pencobaan dengan sekadar jaga jarak. Aku mau jaga jarak. Aku memperlambat jaga jarak, tidak cukup Saudara. Orang yang suka judi, walaupun dia jaga jarak, dia tetap akan cari, cari pencobaan itu. Nah, Saudara ingat pertobatan itu bukan sekadar memperlambat kecepatan. Aku sudah bertobat sekarang dulu kecepatan hidupku 200 km per jam, sekarang jadi 20 km per jam, tapi tetap arahnya salah Saudara. Arahnya salah, maka pertobatan itu bicara tentang U-turn. Saudara sadar sesuatu telah terjadi. Aku sudah salah jalan, maka Saudara berbalik arah. Kembali kepada jalan yang benar, itulah pertobatan. Maka Saudara sekalian kita harus tahu, pencobaan itu dari hati kita. Atau situasi sekeliling kita, jikalau itu dari hati kita, maka dibutuhkan satu perubahan yang sangat besar di dalam hati seseorang yang percaya, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Orang tidak bisa begitu saja, seperti membalik telapak tangan ketika mau stop daripada dosanya. Saudara yang bergumul dengan dosa-dosa yang lama tahu, sangat sulit. Bahkan seringkali kita menangis jatuh bangun di dalam pergumulan-pergumulan kita, sebab dosa tidak serta-merta. Ketika saudara jadi Kristen, langsung menjadi orang yang super, orang yang kuat yang tidak pernah akan bergumul dengan kelemahan saudara. Tidak, maka dibutuhkan satu perubahan yang besar, diperlukan hati yang baru, dan diberikan keinginan yang kuat. Nah Saudara kita bisa belajar dari pengalaman orang Israel di Perjanjian Lama. Mereka punya hukum, mereka punya Taurat Allah yang sempurna. Hukum yang Tuhan berikan itu sempurna dan mereka adalah orang-orang yang menyaksikan perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Mereka adalah orang yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri mujizat yang Allah kerjakan di Mesir begitu ajaib. Mereka punya Taurat mereka menjadi saksi mata dari apa yang Tuhan kerjakan. Tapi apakah itu cukup? Tidak cukup saudara sekalian. Tuhan mengingatkan orang Israel melalui nabi-nabinya. hei, engkau membutuhkan hati yang baru. Mereka butuh hati yang baru. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 mengatakan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Lalu di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, saudara sekalian, karena itulah kita dikatakan: mematikan manusia yang lama, mematikan kedagingan kita, bersama dengan kematian Kristus, kita mematikan manusia yang lama, dan kita dibangkitkan di dalam kehidupan yang baru, bersama dengan kebangkitan daripada Kristus. Dan itu semua hanya bisa diberikan oleh Allah saja, saudara sekalian. Jikalau kita melihat pencobaan yang dialami Yusuf, kenapa Yusuf bisa berkata tidak dari hari ke hari terhadap pencobaan yang begitu hebat? Itu bukan karena Yusufnya hebat, saudara sekalian. Itu karena alam menyertai Yusuf. Di dalam lima ayat pertama, lima kali dikatakan bahwa Allah beserta dengan Yusuf. Allah hadir bersama dengan Yusuf, saudara sekalian. Mudahkah berkata tidak? Kita ingat ya, Pernah ada partai yang mengatakan "tidak", tetapi betulkah semua "tidak" ternyata di belakang itu lain, saudara sekalian? Maka, jikalau kita bisa berkata "tidak" terhadap pencobaan, jelas bukan karena kita. Dan kita melihat bagaimana Allah menyertai Yusuf di dalam kehidupannya, sebagaimana ke kehadiran Allah bersama dengan Yusuf yang membuat dia berhasil di dalam segala yang dia kerjakan di rumah Potifar, demikian pula kita melihat kehadiran daripada Allah bersama dengan Yusuf sehingga dia bisa mengatakan kalimat yang begitu agung. Yusuf mengatakan di ayat ke-9, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Kadang-kadang yang mencegah kita berbuat dosa karena kita sungkan dengan orang lain, kita sungkan dengan atasan kita, kita sungkan dengan keluarga kita. Tetapi Yusuf tahu bahwa jikalau dia jatuh dalam pencobaan, dia mendukakan Allah. Nah, saudara, pikiran seperti itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tentu, tetapi dari Tuhan. Mudahkah Yusuf waktu menghadapi pencobaan? Tidak mudah Saudara sekalian ya. Kita sudah bahas dalam pertemuan yang terdahulu. Kejadian pasal 39 mengatakan istri Potifar menggoda Yusuf bukan cuma satu kali. Dia menggoda Yusuf dari hari ke hari. Dan Yusuf itu budak. Yusuf bukan karyawan kalau Saudara kerja di satu tempat dan godaan itu begitu deras, Saudara bisa ada escape. Jalan keluar tinggal ajukan surat resign. Saya berhenti dari pekerjaan. Kenapa? Saya nggak tahan godaannya terlalu besar. Saudara punya hak untuk berhenti. Tapi Yusuf adalah seorang budak. Dia harus ada di situ mengerjakan tugasnya. Jikalau tidak, dia bisa kena hukuman yang sangat berat. Jadi saudara, istri Potifar melihat Yusuf begitu ganteng. Yusuf anak muda yang begitu rupawan. Manis sikapnya elok parasnya. Ini kombinasi yang mematikan saudara sekalian ya. Ada juga mungkin yang jelek parasnya hancur sikapnya saudara. Tapi Yusuf kebalikan. Manis sikapnya. Aduh saudara kalau ketemu orang macam begini ya. Aduh pingin sayang orang seperti itu. Elok parasnya. Dan istri Potifar terpikat dengan Yusuf. Maka dia menggoda Yusuf dari hari ke hari. Pencobaan yang sama. Dan saudara kalau orang sudah kepingin sesuatu. Tidak mendapatkan penasarannya luar biasa. Dia terus akan mencoba. Maka istri Potifar coba terus dari hari ke hari dan dengan intensitas yang makin kurang? Tidak. Pasti intensitasnya makin lebih makin lebih sampai Yusuf jatuh. Itu targetnya dia. Meskipun sebenarnya Yusuf bisa menghindar karena Alkitab mengatakan dia menolak untuk berduaan dengan istri Potifar ini dia sangat jaga, dia tahu kelemahannya. Yusuf itu anak muda, saudara sekalian ya. Yusuf itu bukan aki-aki, meskipun banyak juga aki-aki yang mau punya kelemahan ya. Tapi Yusuf itu anak muda umur 17, bayangkan anak muda umur 17 dengan desire yang begitu besar, berada dalam situasi yang seperti itu dan digoda oleh istri Potifar. Istri Potifar ini bukan Gambaran wanita yang sudah tidak lagi menarik, tetapi pejabat-pejabat pada zaman itu, apalagi kepala pengawal Firaun, dia pasti mencari istri yang sangat cantik untuk menjadi istrinya, yang sangat bisa menggoda Yusuf. Maka, bayangkan pencobaan yang sama, everyday dengan intensitas yang makin lebih, makin lebih. Yusuf ingin menghindar, tetapi pencobaan itu datang dan datang terus. Saudara, berapa lama seseorang bisa bertahan? Berapa lama? Dan pada puncaknya, istri Potifar mencoba usaha yang terakhir. Dia merancang hari itu, suasana sepi, suasana nyaman untuk masuk ke dalam pencobaan. Silakan, semua pegawai pergi. Mungkin Yusuf sungkan, mungkin Yusuf malu. Dia atur rancang supaya semua pegawai itu keluar sampai dia bisa bersama dengan Yusuf seorang diri. Nah Yusuf, ndak usah takut. Zaman ini belum ada yang namanya CCTV. Zaman ini belum ada yang namanya handphone smartphone. Jadi jangan takut ada yang merekam, jangan takut ada yang tahu Yusuf. Suasana sudah kondusif. Semua sudah aku suruh pergi. Tinggal kita berdua. Mari kita memanfaatkan waktu ini, maka dia menggoda Yusuf dan dia meraih jubahnya Yusuf. Dan sekali lagi, dia memakai perintah. Dia mengatakan, "Come to bed with me." Marilah tidur dengan aku, Yusuf. Tidak ada yang tahu. Ini kan Mesir, ini kan Mesir, budaya yang mendiskon dosa-dosa itu. Apa sih, Yusuf? Biasa orang tidur dengan istri orang lain. Biasa Yusuf. Come to bed with me. Satu hal yang wajar. Dan di dalam puncak pencobaan di depan mata seperti itu. Yusuf tahu hanya satu yang dia bisa lakukan. Dan itulah jurus bela diri paling tinggi. Yaitu lari saudara sekalian. Saudara kalau tidak bisa bela diri, saudara paling tidak bisa lari. Saudara pasti selamat, pasti aman. Saya ingat dulu zaman saya masih kecil, Koko saya dan sepupu saya pernah di Jakarta karena gang mereka di tempat kos itu dengan gang sebelah bermusuhan. Jadi, pokoknya orang dari gang ini pasti akan dimusuhi orang dari gang sebelah. Satu hari mereka pulang naik becak, zaman itu masih ada becak di Jakarta, lalu tiba-tiba dihadang oleh anak muda dari gang sebelah. Langsung mereka bertiga, mereka bertiga turun langsung. Sepupu saya pasang kuda-kuda yang lain bingung ngapain. Ini pasang kuda-kuda juga di depan, juga pasang kuda-kuda. Jadi posisi kaki mereka pasang kuda-kuda tiba-tiba. Sepupu saya berteriak, "Pau lari!" Nah, mereka kan tidak ngerti, dan mereka sudah pasang kuda-kuda. Jadi pasti larinya kurang kencang. Jadi akhirnya mereka lari, dan hari itu selamat dari keroyokan. Nah, saudara, bayangkan, itulah ilmu bela diri paling tinggi. Saudara biar dan satu karate dan dua karate dan tiga karate. Kalau saudara sudah berhadapan dan kawan-kawan tidak -kawan ada harapan saudara, maka Yusuf tahu ilmu paling tinggi cuma satu. Dia harus lari. Maka Yusuf lari sekencang-kencangnya. Dia lupa bajunya dipegang istri Potifar. Jadi bajunya pun ketinggalan saudara sekalian. Betapa malunya lari. Lari dalam keadaan tidak pakai baju, karena baju di tangan istri. potifar saudara, ini sekali lagi ya. Yusuf kena masalah karena urusan baju. Ya, saudara, ada orang yang kena masalah itu, sama terus panjang hidupnya. Saudara, mobil keserempet, keserempet terus gitu ya. sampai heran, kok masalahnya kena saya terus, ke enggak kok gak dibagi-bagi merata begitu kepada jemaat yang lain. Begitu ya, Yusuf, sekali lagi, karena pakaian dia kena masalah dulu, karena jubah maha indah dia kena masalah. Sekarang, karena baju di tangan Potifar, wah, istri Potifar mengatakan, "Saya sudah ada bukti kuat. Yusuf mau berbuat yang bukan-bukan kepada saya." Lalu, dengan alat propertis itu, maka istri Potifar pun menjadi aktor yang pantas mendapat Oscar. Saudara, dia aktingnya. Saya enggak tahu betapa luar biasanya aktingnya dari sekejap. Seorang perempuan yang penuh dengan hawa nafsu langsung menjadi perempuan yang penuh dengan... Nestapa derita, menangis, bercucur air mata, lalu memegang baju Yusuf seakan-akan dia perempuan yang sangat terhormat, lalu dia nangis-nangis, dia mendramatisir situasi itu. Saya tidak mau mendramatisir lebih jauh, nanti dikira saya teman istri Potiphar. Nah, sudah menarik sekali bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf itu adalah lari, apa yang dilakukan itu adalah lari, apa yang dimaksud dengan melarikan diri dari pencobaan. Nah saudara sekalian lari dari pencobaan itu berarti apa? Berarti kita sadar pencobaan itu menakutkan atau tidak? Berarti kita sadar pencobaan itu adalah lawan yang menakutkan dan kita tanpa ragu dan tanpa kompromi kita mengambil arah, mengambil langkah ke arah yang sebaliknya karena ini terlalu bahaya. Sebagaimana 1 Korintus pasal 6 ayat 18 mengatakan, "Jauhkanlah dirimu dari percabulan, nah, saudara sekalian, pencobaan itu sendiri dosa. Gak, pencobaan itu sendiri dosa. Gak, Martin Luther pernah mengatakan, "Pencobaan itu seperti burung yang terbang di atas kepala kita. Burung boleh terbang, gak boleh. Kita gak bisa menghalangi, burung gak boleh terbang." Ini wilayah apa tuh? Kalau militer yang pesawat gak boleh lewat. Nah, saudara, gak bisa. Martin Luther mengatakan, "Pencobaan itu seperti burung terbang di kepala kita." tapi dia tidak boleh kita biarkan bersarang. Nah, kalau bersarang sudah lain urusannya. Burung nempel di sini, buang kotoran di sini, kemudian bawa jerami, bikin sarang, bertelur di sini sampai sampai menetas, berarti kita sudah membiarkan. Pencobaan itu sendiri bukanlah dosa, tetapi membiarkan pencobaan mengambil alih membuat kita jatuh ke dalam dosa. Immoralitas seksual dimulai dari pencobaan. Untuk terlibat di dalam aktivitas seksual di luar batas yang Tuhan kehendaki, banyak orang jatuh ke dalam seks sejenis bukan karena dia dilahirkan seperti itu, tetapi dia mulai melintasi batasan itu dan mau masuk ke dalam pencobaan godaan untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Saudara sekalian, ketika kita tidak lari daripada pencobaan, maka perbuatan itu pasti menyusul. Saudara ingat ya, ketika kita tidak lari dari pencobaan, maka perbuatan pasti menyusul. Yusuf adalah contoh terbaik lari daripada pencobaan. Yusuf tidak berdiri di depan istri Potifar, lalu berdebat dengan istri Potifar. Nyonya nggak boleh seperti itu. Nyonya, nyonya tahu siapa? Nyonya tahu siapa? istri Potifar. Nah betul kan istri Potifar kenapa berani berbuat yang seperti itu? Ayo nyonya insaflah. Lalu Yusuf tidak mencoba untuk memberikan pengertian. Nyonya tahu ya, kalau sampai saya tergoda, habis lo nyonya lo. Tuan pulang, nyonya dihajar habis-habisan. Dan saya dimatikan nyonya. Janganlah seperti itu. Itu bukan cara yang baik. Mulai sekarang kita dilihat atur ya. Saya masuk rumah bersih-bersih, Nyonya tidak boleh ada dalam rumah. Nah Yusuf tidak mencoba kasih pengertian dan juga Yusuf tidak mencoba mempertobatkan istri Potifar. Yusuf, Yusuf tidak mengatakan, Hai nyonyaku, nyonya Potifar, pada hari ini Firman Tuhan berkata kepadamu, janganlah engkau mencobai seperti setan mencobai. Engkau sudah dipakai oleh setan sekarang bertobatlah. Kembali ke jalan yang benar, nah, tidak, saudara. Ya, Yusuf tidak mau debat, Yusuf tidak mau kasih pengertian, Yusuf tidak mau mempertobatkan istri Potiphar Karena itu bukan saatnya, tapi Yusuf hanya tahu satu hal: dia harus lari segera, lari, saudara sekalian. Secara alami, bukankah kita lari daripada bahaya? Bukan waktu kita lihat bahaya, kita datang kepada bahaya. Itu enggak, orang kalau lihat anjing galak, ya, saudara, datangi lucu, ya, elus-elus, gigit, loh, sakit, loh gitu kan? Enggak, saudara. Lihat anjing galak, saudara pasti lari menghindar. Saudara lihat kebakaran, pasti lari. Lihat tsunami, pasti lari. Tetapi sayangnya ketika pencobaan datang, seringkali kita lupa lari. Dan malah mungkin kita berdoa, jadilah kehendakmu. Nah, saudara sekalian, betapa bahayanya, saudara. Ketimbang lari dari pencobaan, orang-orang muda mencoba untuk menangkis, menunda, atau menganalisa pencobaan itu pornografi itu apa sih? Drugs itu apa sih? Pingin coba aja, pingin coba, pingin coba aja, tahu. Aku nggak mungkin jatuh kok, aku cuma pingin coba aja. Mau tahu rasanya seperti apa. Dan akhirnya kita berpelukan dengan pencobaan. Nah saudara sekalian kita sepertinya lebih peduli dengan bahaya secara fisik. Ancaman terhadap tubuh kita, kita peka. Ketimbang kita peka dengan bahaya secara spiritual yang mengancam jiwa kita. Roma pasal 13 ayat 14 mengatakan, Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bisa diartikan apa? Janganlah menyediakan bagi tubuh ini apa yang memuaskan kedagingannya. Loh, kalau begitu Tuhan tidak mau kita menikmati dong apa yang Tuhan kasih tidak Tuhan senang kita menikmati Tuhan itu bukan seorang kakek tua yang yang begitu jahat yang begitu iri yang tidak suka melihat cucunya atau anaknya menikmati berkat-berkatnya tidak Tuhan memberikan kepada kita banyak berkat tetapi Tuhan memberikan kepada kita kewaspadaan untuk sesuatu yang bisa memuaskan kedagingan kita dan bisa menjatuhkan kita maka saudara sekalian tak kalah kita menerima, menganggap ringan, hal yang bisa membawa kita kepada dosa itu sesungguhnya sama dengan membuat persiapan untuk jatuh. Saudara waktu jatuh buat buat persiapan enggak, enggak kan ya? Permisi-permisi saya mau jatuh dari lantai dua, enggak ada saudara ya, kita terpeleset. Tetapi di dalam perkara rohani seringkali kita sudah mempersiapkan diri untuk jatuh ke dalam dosa. Ketika kita membiarkan diri kita tetap ada dalam situasi yang bisa mencobai ketimbang lari daripadanya, di saat itulah kita sudah begitu bodoh untuk percaya kepada kebohongan iblis bahwa, oh, engkau kuat, daging itu kuat rasiomu teguh. Engkau orang reform kan? Engkau sudah belajar kitab suci. Engkau sudah belajar doktrin. Engkau tidak mungkin jatuh. Nah saudara kita kadang sudah percaya dengan kebohongan. Bahwa kita tidak mungkin jatuh. Orang seberang sana bisa jatuh. Tapi kita tidak. Kita pasti bisa bertahan. Saudara ini jebakan daripada setan. Siapapun juga hamba Tuhan. Sangat mungkin jatuh. Pengurus sangat mungkin jatuh. Siapapun orang yang melayani Tuhan kita sangat mungkin jatuh. Jebakan setan itu bisa macam-macam, dan dimulainya dari sesuatu yang nampak kecil di dalam pikiran kita, atau sesuatu yang nampak remeh. Setan tidak datang dengan pencobaan yang besar, sebab kita langsung tahu itu sangat berbahaya. Maka, cara menolak pencobaan, menolak si jahat itu adalah dengan berlari begitu ada tanda-tanda pencobaan. Dan saudara perhatikan ketika seseorang lari dari pencobaan secara alami dia akan lari dari. Waktu saudara lari dari, saudara akan lari ke mana saudara ya? Pasti ya, kita lari dari orang yang akan merampok kita. Kita lari kemana? Lari ke sesuatu. Kemana? Ke, ke tempat yang aman. Cari kantor polisi misalnya. Maka saudara orang lari dari pencobaan secara alami dia akan kejar sesuatu. Paulus beritahu dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22, Paulus mengatakan jauhilah nafsu orang muda. Kejar, nah, sudah menjauh, kejar sesuatu. Kejar apa? Kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Maka baiklah kiranya kita minta senantiasa hikmat dari Tuhan. Saudara pilih pendidikan tinggi atau hikmat. Banyak orang S1, S2, S3 dari kampus yang top tetapi kurang hikmat dalam hidup ini. Kita butuh hikmat. Hikmat itu menolong kita untuk mengenali bahaya pencobaan dan mendorong kita lari daripadanya. Amsal 22 ayat 3 mengatakan, "Kalau orang bijak lihat malapetaka, dia sembunyi. Kalau orang yang tidak pengalaman, dia jalan terus." lalu dia kena celaka Amsal 2:2 ayat 3 Orang berhikmat tahu mencium bahaya lalu dia menjauh sembunyi dari malapetaka tapi orang yang tidak pengalaman petantang petenteng berjalan terus akhirnya kena celaka Maka demikianlah Saudara kita harus lari dari pencobaan dan larinya kepada siapa kepada Tuhan Kita tidak boleh menganggap remeh pencobaan Kita tahu kuasa setan atas orang Kristen memang sudah dihancurkan oleh kematian, kebangkitan Yesus sudah dihancurkan, tetapi setan dengan sisa-sisa daripada kekuatannya masih berkeliling mencari mangsa yang dapat ditelannya, dan pencobaan sayangnya masih menjadi bagian daripada hidup sehari-hari kita, bagian daripada hidup sehari-hari kita orang yang temperamennya sabar tidak dicoba tidak dicobai dengan hal-hal yang membangkitkan amarahnya orang yang temperamennya marah dicobai oleh hal-hal yang sangat mudah membangkitkan kemarahannya kita semuanya sangat rentan dengan pencobaan dan kadang natur manusia kita yang berdosa itu mengizinkan pencobaan mulai berakar tertanam lalu mulai Bertindak mulai bertumbuh. Nah, saudara sekalian, dengan berlari kepada Tuhan, hal paling utama apa yang bisa menolong kita sadar bahwa pencobaan itu bahaya dan kita bisa mengalahkan pencobaan adalah dengan kuasa daripada Roh Kudus, kuasa daripada Roh Kudus yang akan membebaskan kita daripada dosa dan pencobaan, dan Roh Kudus menolong kita dengan firman dan doa. Maka, saudara, jangan abaikan firman. Yesus menghadapi pencobaan dengan firman. Saudara, terus menerus bertekun di dalam firman, dan demikian juga di dalam doa. Yesus pada malam dia diserahkan, dia tahu pencobaan itu begitu besar. Pencobaan itu membuat Yesus berdoa, "Bapak, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Di situ Yesus bergumul, dan dia bergumul di dalam doa dan diberikan kekuatan oleh bapaknya. Maka Yesus memberitahu Petrus supaya Petrus juga berdoa, sehingga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Nah, saudara sekalian, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa Yusuf adalah seorang muda yang memang berada pada tahun-tahun terbaiknya, dan dia mengambil lima langkah yang penting itu. Saudara, pertama, dia sadar tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab kepada Potifar yang diberikan tugas kepada dia, dia tidak mau melukai tanggung jawab itu, terlebih dia tanggung jawab kepada Tuhan. Kita di dalam pelayanan kita pertama-tama kita bertanggung jawab kepada Tuhan, tapi juga bertanggung jawab kepada mereka yang kita layani. Yang kedua Yusuf peka terhadap dosanya. Ini satu hal yang baik, kita minta terus Tuhan kasih kepekaan supaya kita tahu ini hal yang tidak beres. Lalu yang ketiga Yusuf memandang kepada Allah. Yusuf punya keinginan, kalau dia terus memandang ke depan, dia akan jatuh ke dalam pencobaan, tapi dia mengarahkan matanya kepada Allah, dan di situ dia memiliki kepekaan dan kesetiaan. Dan yang keempat, dia bertahan, dia tidak mundur satu inci pun juga. Saudara sekalian, kadang-kadang kekalahan bukan dimulai dari kejatuhan yang hebat, tetapi dari kemunduran satu inci yang kita rasa tidak apa-apa kok, tetapi menyelinap masuk di dalam kehidupan. Keluarga kita di dalam kehidupan, pekerjaan kita, pelayanan kita, panggilan kita, dan langkah terakhir Yusuf adalah dia lari karena dia sudah tahu dia tidak mungkin lagi menghindari pen pencobaan itu. Apakah semua orang Kristen pasti sekuat dan sebijaksana Yusuf? Tidak, Saudara Yusuf juga bukan orang yang sempurna, tetapi Alkitab mengatakan di dalam kelemahan itu kuasa Allah sempurna. Banyak daripada kita. Termasuk hamba Tuhan sendiri penuh dengan kelemahan. Saudara penuh dengan kelemahan, jatuh bangun orang-orang bergumul di dalam kejatuhannya, orang-orang bergumul di dalam pencobaan yang dialami, dan disitulah kita membutuhkan anugerah daripada Tuhan Allah. Kita membutuhkan anugerah dan pengampunan Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna. Kadang kita melihat, kenapa Dia jatuh, kita merasa kuat. Sesungguhnya hanya tinggal tunggu waktu. Kita pun juga bisa jatuh ke dalam pencobaan yang lain. Kita semuanya adalah orang-orang yang lemah. Disitulah kita memandang kepada pengharapan di dalam Kristus. Kristus memberikan anugerah dan pengampunan. Anugerah di diberikan bagi siapapun yang tidak layak menerimanya. Pengampunan diberikan kepada kita yang seharusnya menerima murka daripada Tuhan Allah, tetapi diluputkan. Biarlah Minggu Advent yang pertama ini mengingatkan kita kepada hope pengharapan mungkin dalam dunia ini kita bergumul dengan dosa-dosa kita kita bergumul dengan kejatuhan kita tetapi jangan putus harapan lilin yang pertama di dalam Advent ini mengingatkan there is a hope hope di dalam Kristus yang telah membereskan seluruh dosa-dosa kita di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk boleh setia sampai akhir bukan karena kita tapi karena rohnya yang kudus yang telah diberikan Menopang kehidupan kita, mari kita berdoa. Kami berdoa, Tuhan bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tahu kami lemah, Tuhan tahu kami sangat rentan, kami sangat mudah jatuh, kami hidup di tengah-tengah dunia yang tidak steril. Pencobaan demi pencobaan akan terus datang. Berikan kami kekuatan dan pertolongan, jikalau kami jatuh, Tuhan topang, bangkitkan kami kembali dan dengan anugerahmu dan pengampunan daripadamu kami meneruskan hidup sebagai orang percaya. Kami meneruskan panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan terus bentuk kami dan Tuhan topang kami dengan firman dan dengan kehidupan doa. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.